Assalamualaikum warahmatullah wabarakatwi isiina make cair pilih nembe aya anju mala Abdi salamna diulangi didoakan anu langkung summant ngawalna seingal ke Mekkahtawawaf di Ka'bah sani tawi sofa saaran marwah mulih Da ke Indonesia singka peser sawah saaran bumi anu mewahnya kan gitu ibu-ibu Anu Tengahwalasalam didoakan Carogena singngka Windi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله wa inna umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ikhwatul iman, jamaah salat subuh, bapak dan ibu, saudara-saudara saya, alhamdulillah di kesempatan hadis sabihah al-mubarakah insyaallah kembali kita dapat bermuwajah setelah setahun kurang lebih kita tak bersuah ada pepatah Arab yang mengatakan zur riban tasdad hubban. Semakin lama tak berjumpa, semakin rindukan terasa. Mudah-mudahan kerinduan antara kita bisa terobati pada kesempatan kali ini. Saudara saya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, judul ngaji kita di kesempatan subuh ini adalah Berbeda itu fitrah, sinergi itu indah ditarik kemudian menjadi sebuah jargon dan ini salah satu dari sembilan program prioritas Kementerian Agama apa jargonnya bersatu dalam akidah berjamaah dalam ibadah bertoleransi dalam khilafiah dan bekerjasama dalam dakwah cingulangikan tiasa ngulangi, tiasa uih di payun jadi sekali dahi judul ngaji kita pada kesempatan kali ini adalah berbeda itu fitro sinergi itu indah artinya yang namanya perbedaan mual pernah tuntas sampai ke iraha pun karena itu sudah merupakan sunnah tullah. ditarik sebuah jargon kumat tadi teh bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam masalah khilafia, dan bekerjasama dalam dakwah. Setuju? <tuh -tuh. Nomor mana diulang itu bu? Ono jargon siap bersatu dalam akidah jadi, urusan akidama, organisasi manapun, benten, Pak, setuju bahwa rukun kita, air eh, rukun iman kita, sadayana sabaraha genap gitu, bahwa rukun Islam kita, sadayana sabaraha lima kan gitu, berjamaah dalam ibadah. Ya, siapapun kita, selagi yang berstatus sebagai Muslim, berafiliasi kepada organisasi apapun, ibadah mah kudu berjamaah ya. Yeah. tilu bertoleransi dalam masalah khilafiyah jadi harus ada tasamoh saling menghargai dan saling menghormati dan yang keempat ini yang juga tidak ada kalah pentingnya bekerja sama dalam dakwah kemanapun kita berafiliasi organisasinya tetap organisasi itu hanya sebuah wadah untuk memperjuangkan izil Islam wal muslimin. Mengawali tema ini kita angkat ke permukaan dasar dari tema ini yaitu surat At-Taubah ayat 100. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tos apal ia ayat. Berun. Biar lebih banyak pahalanya dan malaikat lebih banyak yang datang bersama kita, kita ngaji bareng-bareng. Saya mengawali nanti Bapak dan Ibu mengikuti, bukan berarti bacaan Quran saya lebih bagus, cuma agar lebih kompak saja. Siap? Siap Pak? Kosnu puasa wae leles. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك dan mereka yang masuk Islam terlebih dahulu saha mereka teh satu al muhajirin minal muhajirin dari orang-orang yang hijrah bersama Nabi dari Mekah al mukarramah menuju kota Yasrib yang sekarang sudah diganti menjadi Madinah al Munawwarah. Siapa lagi wal ansor dan orang-orang yang mendukung dakwah Nabi, yaitu penduduk kota Madinah. Siapa lagi wal ladinat sabangum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin ansor dengan kebaikan. Dua jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, radhiyallahu anhum wa an. Allah ridho kepada mereka. Sahab mereka teh Muhajirin, Ansor, Walladinat, Tabanghum. Kalau sudah dapat ridho dari Allah pak, wah yang lain maberes Sebab ridho itu nikmat paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan yang kedua wa'ad jannatin tajri tahtahal anhar Allah sudah menyiapkan kepada mereka muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka diantaranya orang Insya Allah. Amin. Termasuk kita diantaranya yang ikut dengan mereka ah kapaksa sama. Ya. Sudah Allah siapkan surga tajri mengalir tahtaha dari bawah itu surga anhar sungai-sungai. Pertanyaan saya silakan jawab oleh bapak dan ibu yang ngalir itu sungai atau air? Dil, Mual robah jawaban itu? Sok perhatikan tajri mengalir tahtaha dari bawah surga itu al anhar sungai-sungai sungai-sungai mana air sok nu ngalir teh air atau sungai Arabia al Quran aku maha jadi yang salah bapak atau Quran sok liur 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 Tajri tahal anharu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tapi -sungai. itu maros, mengalir di sungai tanapi air. Terus ia Al-Quran kumaha. No salah Bapak atau Quran. <laughs> Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab, Pak. Belajar balawoh. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap kata minimal mempunyai dua makna. Pertama makna hakiki dan yang kedua makna majazi. Makna yang sebenarnya dan makna kiasan. Jika kita artikan dengan makna hakiki, maka mengalir dari bawah sungai, mengalir dari bawah surga itu sungai-sungai. Maksudnya apa? Ketika kita masih di alam dunia, kita punya keinginan untuk berenang, Pak Ngujai, kudu orang nungingkik helak ke Garut, atau napi kaciater. Tapi nanti di akhirat, upami bapak sedang ibu hoyong Ngujai, Pak Nunyam perkente sungai na, ngalir sungai teka urang. Walakum <tuh> fiha ma tashtahi anfusukum. Dan nanti bagimu di surga itu apapun yang kau maui, Allah penuhi. Sok Bapak yang nongke. Okay. Pak Haji, asep, upamin ke masuk surga, firdausnya, badai sarang bojok no ayena, atanabi gentos bidadari Pak. Sadayana sadayana upami bapak ditakdirkan ku Allah masuk surga hoyong sarang bojo bapa anu ayeuna atau ganti bidadari Pak. Uh, oh, ganti bidadari cenah. Ibu, ibu. Bu. Ibu. Kalau ibu nanti masuk surga mau sama suami ibu yang sekarang atau ganti bidadara, Bu? Eh, menitu setaria ya, aing mah. Geus tong riwa, tong riwanya tong liur ganta ganti ayah nama yang harus dipikirkan teh kumaha cara nahela asup sorga taeta niriwo perkara nanti hoyong gentos pek wae kumaha bapak jeng ibu tapi yang penting di surat ammaya yata alun, an -nabak, apa kata Allah wa kawa ibaat soroba dan nanti di surga itu wanita semuanya setan sejajar Pak. Usianya itu sebaya. Sok Bapak hoyong bojo anu seberat tahun Pak. Uduh seeta meni gaya. Seberat kan yuk? 17, 17. Sarang gelis teh nah, Pak. Sami. Tak ayah nulangkong gelis bidadari. Jadi tidak ada memunculkan kecemburuan Pak. Kan gitu cuma istri bapak nanti oleh Allah dilipat gandakan gelisnya langkung tujuh kali lipat dibandingkan bila dari pak sok ganti tong nah loh. <gitu, 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 itu makna yang pertama jadi nanti yang ngalir itu sungainya yang perken pak kalau diartikan hakiki tapi juga bisa diartikan majazi alias kiasan mintikril makan wa iradatil mafiha. Kalau kata ilmu balagwa itu al majas ala kotuhu al makaniyah disebutkan tempatnya tapi dikehendaki isinya. Maka boleh kita terjemahkan tajri tahtahal anhar mengalir dari bawah surga itu air sungai. Hoyong nomana, mana? Mangga etama pak. Nah inilah salah satu potensi kenapa ada perbedaan Pak di antara umat Islam. Ayatnya sama tapi cara menafsirkannya yang berbeda. Cing punten abinaros kabapak bapak sarang ibu. Apa hukumnya seorang gadis naik kuda telanjang bulat? Halal atau tapi haram? Pak. Seorang gadis naik kuda telanjang bulat sahur bapak halal atau haram pak? Sok jawab sederhana halal haram. Mu ayat no halal ayat no haram. Pek wae ku bapak mau bilang haram pek mau bilang halal pek tergantung perspektif bapak yang bilang haram karena yang telanjang bulat gadisnya yang bilang halal karena yang telanjang bulat nau nana. Eh, Rekpasiha mual. Mual Pak. Redaksinya sama. Tapi beda pres. Zalikal fawzul azim. Ketika kita sudah diridai oleh Allah. Disiapkan oleh Allah untuk kita surga. Itulah sukses atau keuntungan yang agung. Insya Allah. Mudah-mudahan sadayana lebet karena ia ayat. Insya Allah. Baik. Jadi tadi yang dijamin ridho dari Allah dan dijamin ke surga sahawai. Satu, muhajirin. Dua, ansor. Tilu, yang ikut jejak orang muhajirin dan ansor dalam kebaikan. Pertanyaan saya, Umar ibn al-Khattab itu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor atau dari kalangan alladhinat sab'a'u rumbi Pak? Deal, singgilas satu pak Umar ibnul Khattab termasuk dari kalangan muhajirin, kalangan ansor, atau kalangan alladzina taba'uhum bihsanin. Umar bin Khattab itu masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pak, berarti sebelum hijrah ke Madinah, berarti beliau ikut hijrah bersama Nabi, berarti beliau itu kalangan muhajirin. Tadi kalangan muhajirin oleh Allah dijamin apa? Ridho, Ya. jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu? Allah ri, ridho, tersalah, benar. Yang kedua dijamin apa? Masuk, jadi Umar bin Khattab teh telah dijamin oleh Allah masuk. Deal, pertanyaan saya waktu itu. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Kaab untuk melaksanakan salat tarawih berapa rakaat? Jawab, Bu. Tuh tengah jawab gak? Oke, okay, saya balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salat tarawih berapa rakaat? Di mana Eta? Di rumah Siti عائشة عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان يزيد وينقص من إحدى عشر ركعة صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن diterima dari istri beliau Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa nabi di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan tidak lebih salat malamnya dari berapa rakaat jangan ditanya bagaimana bagusnya salat nabi dan jangan ditanya bagaimana panjangnya salat nabi biar salat subuh panjang pendek Pen? pendek datu surat-surat acam Jadi Nabi sholat tarawihnya berapa rakaat? Ketika di mana? Di rumah Siti A. Nanti Bapak buka Sahih muslim. Oleh Bapak lihat hadisnya ketika beliau sholat malam di istri beliau yang namanya Ummu Salamah. Hadisnya muslim ternyata di sana beliau itu sholat malamnya 13 rakaat Pak. Sudah beda tak? Di Siti Aisyah berapa rakaat? Di, di, uh, di umur selama jadi bapak, kalau sholat tarawihnya, sholat malamnya pengen variatif, bapak berarti harus kawin doi. Itu hmm, kan, <laughs> apa pan Siti Aisyah, jangan sebelas umur selama, jadi upami orang hoyong variatif, sholat malam nak. Kadet salah paham berarti kudoboga boga, pemajikan dua, yuk, yang kudu seueur maca hadis kudu kawin deh kudu kawin deh hoyong si bapak bapak gitu pika sebelen punya si bapak mah tuh nyak cenat luhur <tik> nah nabi sholatnya di Siti Aisyah Apa sebelas rokaat saya nanya sekarang Umar bin Khattab sholat tarawihnya berapa rokaat jawab 23. berarti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab teh dicontohin nggak sama Nabi? Tidak. Berarti kalau demikian Umar bin Khattab itu melakukan sokwani wanita ngomong bid'ah. Yo ngacung yang berani bahwa Umar bin Khattab melakukan bid'ah ngacung. Kalau berani ngomong bid'ah berarti dia sudah berani menantang Allah. Sebab Allah menjamin beliau masuk surga, dijamin ridhoi. Halo. Satu ya, ini bahan perbandingan pemikiran kita. Yang kedua, pertanyaan saya, Utsman bin Affan termasuk muhajirin atau ansor, muhajirin. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kumandang adan pada hari Jumat untuk menandakan masuknya waktu sholat Jumat berapa kali? Pada zaman Rasul, satu kali. Kemudian Utsman bin Affan di masa khilafahnya ketika umat Islam sudah mulai banyak dan tersebar di mana-mana, Umar eh sorry, Utsman bin Affan melaksanakan salat Jumat dengan berapa kali azan? Berarti Utsman bin Affan itu melakukan so, wanita ngomong bid'ah. Dan Osman bin Affan itu muhajirin kata Allah radhiyallahu anhum Allah ridha kepada mereka dan mereka sudah dijamin masuk surga enggak mungkin orang yang telah Allah ridhoi yang telah Allah jamin masuk surga melakukan bid'ah Pak sebab konsekuensi dari bid'ah itu berat kullu bid'atin dolalah. setiap bid'ah itu sesat wa kullu dhalalatin finnar dan setiap yang sesat itu tempatnya mana neraka. Hari Allah terus ngajamin anjen nanti di mana? Jadi kumaha itu. Maka kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim man ahdasa fi amrina hadha, ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada fi amrina dalam urusan kami ai al-Islam yaitu urusan syariat Islam malaysa minhu. Nah ini pak kalimat yang mesti jadi poin penting bagi kita. Ma apa apa laisa bukan minhu bagian dari agama. Fahuwa maka itu adalah rodun ditolak karena tidak merupakan bagian dari agama. Satu. Ya. Saya sampaikan paradigma seperti ini di masjid-masjid karena saya ingin perbandingan perspektif daripada hadirin wal hadirat biar tadi teh bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam masalah khilafiah dan bekerjasama dalam dakwah sehingga ahli fikih pak menegaskan tidak termasuk bid'ah apabila masih ada pada empat formulasi ini. Pertama, ada dalil dan ada contoh. Non? Ya. Dalam kaidah fikih ditegaskan al aslu fil ibadati al butlan atau al aslu fil ibadati al haram illa madalat dalil. Pada prinsipnya setiap ibadah mahdote haram dilakukan batal hukumnya jika dilaksanakannya tidak pakai dalil. Jadi yang pertama yang bukan bid'ah itu apabila ada dalilnya juga ada con. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa Innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar waladzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un dan bacakanlah oleh muwai Muhammad dari Al-Qur'an dirikanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya ketika Allah ingat kepadamu itulah nikmat yang lebih besar dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan perintah solat dalilnya adalah akimis solat. Kumaha contohna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau bertakbir maka jadikanlah posisi jari jari jempolmu setantang dengan anak telinga Nabi bersabda sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat jadi ada dalilnya juga ada contohnya itu sunnah Sekarang saya nanya ke bapak dan ibu, apakah setiap yang dilakukan oleh Nabi wajib kita tiru, Pak? Halo, Dil. Pak, apakah setiap yang dilakukan oleh Nabi wajib kita tiru? Wajib? Pun tenggang. Akan kebungkung nuju nikah sarang gadis sarang janda akan. Kau masih gadis atau sudah janda kang? Gadis, bid'ah akang teh. Sebab Nabi mah nikah pertengahan sarang. Akang wajah sebagai jie kang? Hiji, eh Nabi salapan berarti akang teh bid'ah kang. <laughs> Halo. Kalau semua yang Nabi lakukan wajib kita contoh, Pak. Berat, Pak. Bapak kudu nambahan 8 deui bojona. Mun bapak baheula nikah sareng janda, bid'ah Eh, kalau dulu bapak nikah sareng gadis pertama kali bid'ah ta, Pak. Dan Nabi mah pertama kali nikah sareng Halo, bapak kantos nampi warisan di sepuh pak. Nampi te, nampi ari rasul nampi te. Berarti bapak itu melakukan. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh nabi itu wajib kita tiru pak. Bahkan banyak yang haram sehingga dibagilah sunnah itu menjadi dua. Ada sunnah masyru'ah ada sunnah ghairu masyru'ah ada sunnah yang wajib kita tiru, ada sunnah yang tak wajib kita tiru, bahkan ada yang haram, Pak. Apa saja yang tidak mesti kita tiru dari apa yang dilakukan oleh Nabi itu empat. Satu, makanan, kos, sotan, li nafsin Nabi. Satu. Perkara yang memang diberlakukan khusus hanya untuk nabi dan tidak berlaku untuk umatnya. Apa diantaranya? Satu, nabi itu nggak boleh menerima dan memberikan warisan, Pak. Nahnu maashirul anbiya la narisu walanurus kami kalangan Nabi tidak menerima warisan dan tidak meninggalkan warisan. Contoh yang kedua, Nabi itu istrinya boleh lebih dari empat hari bapak, hiji wae. kan gitu kan gitu. Ya. Tiga, contohnya, janda nabi itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Janda nabi matakaci kang ditikahku pemegenosani, sekarang. Jadi yang tidak wajib kita tiru itu apabila si hitop teh khusus hanya untuk nabi. Yang kedua yang tidak wajib kita tiru itu makana min adatil Arab jika yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan budaya orang Arab. Contoh, Nabi itu karena orang Arab makanan pokoknya naon kurma Ari akan makan naon pokoknya isuk-isuk gus bala-bala, jeng bubu. hari can lahar sango macan jangan makan banyak kan gitu karena belum po, pokok nabi memakan pokoknya apa kurma atau gan gandum berarti bapak yang makan sangok itu <tuh> kalau harus diikuti semuanya mah eh punten orang Arab mah ma, ke mana mana make gamis kia kang make sorban Bapak kalau ke tempat penyembelihan unta pak atau sapi si jazernya itu saya sering si jazernya ala gojo yang tukang nyembelit ya pak pakai jubah pakai sorban pakai kopi haji pak Bismillahirrahmanirrahim nu mencit wae pakai jubah pakai sorban pak bapak tahu supir yang asli orang Saudi pak pakai naon pak saya jubah ku naon eta karena memang budaya pakai mereka seperti itu. Orang mata kudu itu, kan. Kalau harus gitu ta, si ayah ya ah, bit ah, Karena pakai sarung. Dua ta. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang tidak mesti ditiru oleh kita dari Nabi itu, maka namin tajari bihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang merupakan eksperimen dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi itu melewati sebuah kebun korma. Hampir datang musim panin. Didapatkan di dalam kebun korma itu petani lagi mengasimilasi korma. Kata Nabi, entong kitu bisi rusak buah ne. Ada yang sudah diasimilasi, ada yang belum. Saat musim panin tiba, ternyata yang lebih bagus itu yang diasimilasi, Pak. Nabi melihat hasilnya sehingga kata Nabi kalau begitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jika demikian urusan teknis keduniaan mah kalian yang lebih tak tahu. Nah ini nih Pak bid'ah ya teh secara etimologi mah bid'ah secara bahasa karena mengada-ada kerjaman Nabi mata ya mikrofon, make, make YouTube bid'ah teh. Dan Nabi mah komo lama YouTube YouTube acan. Tapi karena ini merupakan apa teknologi tajarib ilmiah, maka kata Nabi antum alamu bi umur dunyakum urusan teknis duniaan. mah anda kata Nabi yang lebih tahu. Mata upami ayat masjid anu mengharamkan make speaker pak dengan alasan kerjaman Nabi tak speaker etama tidak paham pak kan gitu. Dan ini mah teknis ke dunia. Ya. Jadi hiji anu te ditiru Bahkan haram ditiru. Satu yang memang merupakan khitab khusus bagi Nabi. Nabi teh tahajud wajib hari orang ma. Sunnah. So, Nabi itu enggak boleh menerima warisan hari orang ma. Apa hela Janda Nabi mah kasih ditikah oleh laki-laki yang lain. Tapi janda umatnya mah boleh. dan yang ketiga yang merupakan teknis dan tajarib eksperimen-eksperimen keduniaan. Kecuali meskipun itu merupakan budaya Arab, namun dianggap tasri oleh Rasul, maka wajib kita tiru, Pak. Contoh orang Arab itu rata-rata jenggotan. Karena memang gennya begitu. Orang Indonesia mah jarang jenggotan, ayah, ayah dikurut, tak nah, Malaysia kan dikurut, ayah antek kampung kuna, Tuh ayah tubid, ah teh. dan nabi mah jenggotan, karena gennya gen orang Arab pak, yang identik dengan brewok, maka orang Arab mah rata-rata jenggotan dan brewok namun meskipun ini gen budaya kata Nabi Khaliful Yahud berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mah kebiasaannya itu menyukur nonite jenggot dan menebalkan kumis. Orang mah kudu dibalikin kumis ditipisin jenggot di Tah seperti si Akang. Nah, itu sunnah Kang. Akang tak gitu tak etak. Nah, model Abdi ya sunnah tong ningali peda dua lembarna nu penting sunnah na. dua lembar di waktu aya anu ceramah di Garut kan jenggot nabih juga Abdilah gitu carrang Baulwi si Bapakgu baru Imam teh ngadoana nganggo bahasa Arab Di ku imam teh bapak hebat bahasa Arabnya berarti mantap saya tadi berdoa pakai bahasa Arab tapi bapak sampai kan nangis berarti bapak dia paham betul akan arti doa yang saya panjatkan cek si bapak tadi sanis gitu ustad terus naon pak sampai bapak nangis Tersegut-segut seperti itu Bukankah karena Bapak paham akan doa yang tadi saya panjatkan kepada Allah? Bukan Pak. Terus ketika saya melihat jenggot bapak persis jika domba abdi no kamari lengit. sebelum persis jenggotnya jika gitu. Astagfirullahaladzim. Itu pelecehan ke imamnya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi formalis yang pertama tadi yang tidak merupakan bid'at teh ada dalilnya juga ada contohnya. Yang kedua, yang masih dalam koridor sunnah, lawan dari bid'at Sun, sunnah. Ada dalilnya, ada contohnya. Cuma contohnya bersifat sementara. Punten, Abdi nanya ke bapak dan ke ibu, jawab. Jangan ada dusta antara kita. Bu, ibu, menuju naon, Kadai tong bari bobonya kan gitu. Sebab ayat hiji majelis taklim Ustaz Nate serius ari ibu-ibuna bari nyeo HP te salah satu isi dari ceramah si Ustaz teh Bapak dan Ibu di antara sekian mencuri yang bagus itu cuma satu yaitu mencuri salam. Apa maksud mencuri salam itu? Kalau kita datang ke rumah seseorang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah rumah itu ada tetangga. Tetangga itu mendengarkan ucapan salam kita. Dia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu salam tidak diperuntukkan untuk dirinya kan. Itu namanya mencuri salam. Enggak apa-apa, bagus. Karena mendengarkannya tidak serius pak. Pas di jalan, si bapak teh mengkonklus menyimpulkan tadi kata Pak Ustadz, di antara sekian banyak mencuri itu yang bagus cuman satu yaitu mencuri hayam kenapa ah, banyak Pak ayam tetangga tina salam karena ayam hati-hati ya gitu jadi yang kedua naon tadi teh yang tidak termasuk bisa ada dalilnya juga ada con tapi contohnya bersifat semen. Oke, okay, saya nanya ke bapak dan ibu, nabi kita, kuduah kita, contoh kita, panutan kita, sholat tarawihnya berapa malam? Hmm? Tiga malam. Bapak wangi tarawih hante di dia. Malam kasabaraha eta. Opat belas. Berarti bapak dan ibu teh melakukan. Bid'ah apa dan nabi nganti lu wangi. Halo. Kalau makmumnya melakukan bid'ah berarti imamnya lebih bid'ah Jika mesti persis dengan nabi, mak nabi salat tarawihnya nganti lu wangi. So, lihat nanti sahih Muslim, sahih Bukhari. Pada malam yang keempat makmum sudah ngumpul di masjid Nabawi ya Pak, tapi Nabi nggak keluar keluar. Kata Nabi apa? Aku tahu apa yang kalian lakukan, bahwa kalian sudah berkumpul menunggu aku. Sengaja aku nggak keluar. Akhafu antuk cabalakum. Bukan aku nggak mau ngimaman tarawih kalian, tapi aku takut jika aku tiap malam melaksanakan tarawih itu, maka tarawih bisa jadi diwajibkan dan aku nggak mau memberatkan kalian. Jadi Nabi mah sholat tarawih nangan Tiluwangi ari Bapak atau seberawangi. Berarti batik melakukan Bid'ah, apa? Halo. Maka yang kedua disimpulkan oleh ahli fikih tidak termasuk bid'ah itu asal ada dalilnya dan juga ada con meskipun contohnya tidak tidak selamanya Tidak termasuk bid'ah, tapi masih dalam koridor sunnah. Ada dalilnya, tapi tidak ada contohnya. Pernah enggak itu dilakukan? Baik. Nabi datang ke kota Madinah ditemukan orang Yahudi dari Bani Koinoko dan Bani Nadir sedang melaksanakan saum. Hari saum teh diadop dari bahasa Arab, soma yosumo sauman, puasa diadop dari bahasa sang sekerta, pasa artinya mengendalikan. Hari somama al-imsak mengendalikan, hari pasama dari bahasa sang namanya juga sama mengendalikan. Jadi seruak ini, boleh puasa, boleh saum, Dan inti nama mengendalikan. Kata Nabi, lima sumtum, kenapa kalian puasa pada hari ini? Waktu itu tanggal berapa? Sepuluh di bulan Muharram. Sepuluh itu bahasa Arabnya asyrah. Sehingga disebut dengan puasa Asyura. Kata orang Yahudi Madinah, kami berpuasa di tanggal 10 Muharram karena pada tanggal itu hari itu Nabi kami Musa alaihi salam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedoliman Firaun, dari kejaran Firaun. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika begitu kamilah yang justru lebih berhak berpuasa pada tanggal ini. Ngacung hiji sahabat ya Rasul, bukankah engkau telah menegaskan bahwa kita dalam melaksanakan ritual itu jangan sama dengan orang Yahudi ya Rasul? Kalau kita sama-sama saum -sama di tanggal 10 Muharram berarti kita mah menyamai orang Yahudi. Maka kata Nabi, oke, okay. jika demikian mulai tahun depan kita memulai puasanya itu dari tanggal 9. 9 itu bahasa Arabnya tis'ah, maka disebutnya puasa Tasu'a. 10 bahasa Arabnya naun Asyura, puasa Asyura. 9 bahasa Arabnya apa? tis'a tasu'a jembatan bahasa Arabnya apa? lamma jembatan jembatan kalau mobil datsun <laughs> namun sebelum sempat beliau melaksanakan puasa di tanggal 9 ini Nabi keburu kembali kepada sang khalik Allah ila rahikil a'la maka Nabi belum sempat melaksanakan puasa tanggal 9 Pak. Tapi pernah menyampaikan hadis. Berarti dah dalil. Dan inilah yang dalam studi ilmu hadis disebut dengan as-sunnah al-hamiyah. Ya. Hadis itu ma'udhi fa'ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takdirin au sifatin au nahwihi. Ketika saya masih di S2, Pak, belum mendapatkan definisi ini. Baru mendapatkan itu ketika program doktoral, Pak. Hadis itu katanya, segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, ketentuan beliau, atau seperti cara beliau menentukan ada kata-kata aonawi. Silakan nanti Bapak beli ilmu hadis karya Muhammad Tohan, Pak. Baru dapat definisi di sana, Pak. Jadi hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketentuan Nabi, atau seperti ketentuan Nabi. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengutus beberapa sahabat untuk melaksanakan dakwah. Dan beliau sebelum berangkat bernasihat kepada sahabat tadi. Apa kata Nabi? La tusallu al-asra illa fi bani Quraidah. Wahai sahabat-sahabatku, kalian tidak boleh mendirikan sholat asar kecuali di sebuah kampung namanya Bani Kuroidho. Berangkatlah sahabat tadi. Ternyata ketika waktu sholat asar akan habis pak, ini sahabat terbagi menjadi dua kelompok pendapat. Yaku maha orang salat asarna sudah mau habis waktu nih. Sehingga sebagian dari mereka salat asar di tempat sebelum Bani Quraidzah. Sebab mereka memahami bahwa kata Nabi la tusallu al asra illa fi Bani Quraidzah artinya apa? Diharapkan kita jalannya cepat. Ya dengan ekspektasi sebelum waktu asar habis kita sudah nyampe di Bani Quraidho. Nah sekarang kenyataannya belum nyampe waktu asar sudah mau habis. Berarti kita harus sholat meskipun belum nyampe ke Bani Quraidho. Kata sebagian sahabat. Tapi sahabat yang lain mengatakan, oh tidak. Kata Nabi Ma, apapun yang terjadi kita boleh sholat asar itu jika sudah nyampe di Bani Quraidho. Pak. Akhirnya sebagian sholat di tempat sebelum Bani Qurayitoh, sebagian sholatnya di Bani Qurayitoh. Pulang ke Madinah, disampaikan kejadian ini. Apa kata Nabi? Dua-duanya benar. Yang satu menterjemahkan dengan makna hakiki, yang satu menterjemahkan dengan makna majazi. Sahabat, cari air nggak dapat, akhirnya mereka Tayamum. Beres Tayamum, dapat air dikadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, terjadi perselisihan pendapat antara kami. Ada yang setelah mendapatkan air dia wudhu lagi lalu solat lagi. Ada yang cukup dengan solat, maka tayamum bagaimana ini ya Rasul? Adapun kalian yang cukup dengan tayamum, fakot asop sunnah. Kau sudah melakukan sunnah. Dan bagi kalian yang ketika dapat air, wudhu dan solat lagi, maka dia mendapatkan dua pahala. Nyalahkan ke nanti, Nabi. Nanti. Nah ini namanya Aunah wihi atau seperti cara Nabi menentukan disebutnya sunnah hemiyah. Pak. Ya. So, bapak ibu pun ya, kalau bapak menyentuh wanita yang bukan mahram dan bapak dalam kondisi sedang punya wudhu, wudhu bapak batal untuk... Ada enggak yang batal pak? Ada. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sudah punya wudhu, teh menyentuh kemaluan. Wudhu bapak batal tak? Hah? Batal tak? Batal. Baik. Pek wae. Ya. Kalau kata Imam Asyaf As yang rahimahullah, awla mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Itu batal jika menyentuhnya pakai telapak tangan ibu tangan. Kenapa? Beliau mengartikan lama masa di sana dengan mati, dengan dengan makna hakiki, sekedarnya nyabak. Tapi coba Bapak buka kitab Bidayatul Mustahid karya dari Imam Ibn Rushd. Meskipun dia menyabak wanita, itu batal Pak. Kenapa? Sebab yang dimaksud dengan lamastumun nisa di sana itu bukan menyentuh tapi berjima. Termasuk saat bapak dan ibu punya wudhu, nyentuh kemaluan. Itu kata Imam Ibn Rushd batal pak. Kenapa? Bukan menyentuh-menyentuh begini batal wudhu itu. Coba kita perhatikan. Nyentuh kemaluan itu batal jika make apa ini? Telapak tangan. Ada make iya? Tentu banyak. Satu. Yang kedua pun tenia. Batal itu kalau yang disentuh punya bapak-bapak anu anu hiji pak. Tapi anu dicepeng dan dua mata batal. Punten termasuk ibu-ibu juga. Ini bukan porno pak ya gitu. Karena harus jelas. Batal itu kalau yang itu. Kalau yang samping-sampingnya mah enggak pak. Sehingga disimpulkan oleh Imam Ibn Rush itu. Oh berarti batal menyentuh kemaluan itu. Bukan nyentuhnya tapi mengeluarkan sperma. beda pendapat, Pak. Ya, kenapa tadi? Karena memang setiap kata dalam bahasa Arab itu bisa melahirkan dua makna, makna hakiki dan makna maja, majazi. Jadi pertama tadi apa yang tidak termasuk bid'at? Selagi ada dalilnya pun juga ada con. Yang kedua ada dalilnya juga ada contohnya, meskipun contohnya cuma yang ketiga ada dalilnya. Tapi tidak ada contohnya. Kenapa? Karena Nabi belum sempat melakukan itu. Keburu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat karena sudah jam 6. Ya, bisi badai angkat damel. Ada dalilnya. Tak ada contohnya. Namun dalilnya itu bersifat mafhum kan dalam ayat Al-Quran teh ada dua tipe pak. Ada ayat mantukoh ada ayat mafhumah. Ada ayat yang langsung bisa dipahami secara exactly, darurian. Tapi ada ayat yang baru bisa dipahami setelah dianalisis dulu pak. Itulah rahasianya kenapa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah alif <tuh> lam mim. Zalikal kitabu la Fi hudalil muttaqin alif lam mim zalikal kitab ari zalikate isim isyarah li isyaratil baid untuk menunjuk jarak jauh pak padahal ketika kita membaca Al-Qur'an eta Al-Qur'an payunan urang caket pisan seharusnya kalau make bahasa Arab yang normal alif lam mim hadzal kitabula raib fi ini kitab tidak ada keraguan tapi kenapa Allah memilih zalika kitab itu yaitu Al-Qur'an enggak ada keraguan artinya apa Pak coba perhatikan ke depan saya nanya ke Bapak Bapak itu naon tisu kenapa Bapak langsung bisa menjawab bahwa ini tisu jelas kelihatan bendanya tapi kalau tisu ini oleh saya di Balai Dogen ke jalan tol Pak saya nanya Bapak di mana tisu di tol di mana? Belum bisa menjawab, Pak. Cari dulu kuku rilingan. Oh, ada di depan tiang tol. Baru saya nanya, ada di mana tisu teh Pak? Ada di tiang jalan tol. Kok bisa ngomong gitu? Saya sudah mencarinya Ustadz. Begitu juga dengan Al-Quran. Kadang-kadang ada ayat yang tak langsung dipahami artinya. Kecuali setelah dibahas. Sampai betul-betul tafsilian secara Uh, komprehensif, Pak. Nah, ini yang lebih memunculkan apa namanya perbedaan pendapat. Kesimpulannya bagi saya nih, pendapat saya, Bapak jika mau ke Jakarta bebas, Pak. Bapak mau lewat Jalan Tol Purbalenyi boleh. Sampai Insya Allah ke Jakarta Bapak mau lewat Puncak sampai itu ke Jakarta. Bapak mau pil lewat jonggol, nyampe ke Jakarta. Tergantung alasan Bapak. Kenapa Bapak ke Jakarta lewat Purbalenyi, pengen segera tiba, biar cepat. Ketika saya nanya, kenapa Bapak lewat puncak, Pengen sekalian refreshing, mau mampir di Masjid Ta'awun, mau lihat kebun teh dan meli me 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 ulen. Pansok seuruh tukang ulen, dirinya gitu. Terus bapak ke Jakarta milih lewat jonggol. Kenapa? Geslila terpanggil jeng wakwaw. Pan si itu orang jonggol. <laughs> gitu, gitu, gitu. Pek, wai, no penting ujung-ujung nama nyampe ke ja. Maka bagi saya pak pertanyaan yang bijak ketika kita menghadapi yang namanya perselisihan pendapat. Bukan 5 tambah 5 sama dengan berapa. Sebab kalau 5 tambah 5 sama dengan berapa. Pasti kita menjawab 10 tapi pertanyaan yang lebih bijak adalah 10 itu sama dengan berapa tambah berapa. Kata saudara kita yang di Persis, oh itu mah satu tambah 9. Berapa Pak hasilnya? Tapi kata saudara kita yang di Muhammad, oh bukan, itu mah 2 tambah 8. Sabra hasilnya Pak. Kata saudara kita yang di NU, itu bisa, itu mah tilu ajang, 7. Sabra hasilnya Pak. Kata yang matlaun amwal, mual, itu mah genep jeng opat. seberapa? Kata yang di alat nisyat, di perti, bukan itu mah lima jeng lima pek wae. Eh. Yang penting ujung-ujungnya menghasilkan angka sepuluh. Sehingga bagi saya bukan NU Persis Muhammadiyah, bukan. Tapi NU Persis Muhammadiyah dan Muhammadiyah Persis NU. Sarwa orang Islam, dasarnya Al-Quran jeng hadis, sarwa saudara kita semuanya. Setuju? Setuju? naon he eta kan gitu. Nah itulah saudara-saudara saya mungkin yang bisa saya sampaikan sudah jam 6 lebih saya trauma ya gitu ada yang katanya ceramah setelah subuh itu lebih dari satu jam pak karena perut masih penuh dengan sahur ada seorang bapak-bapak yang nggak kuat duduk lama pak meninggal di tempat pak gitu. daripada kejadian di sini. akhirnya kita mah bohong banyak kan gitu atau swe cekapnya kalau ada pertanyaan nanti we diundang dari Pak kan akan ada terus jam genap. ayo kan gitu burung irian burung cendrawasi sekian dan burung beo burung kakak tua burung jalang burung berkutut tak ada sadayana nami nami burung banyak kan gitu Aku kau lihada wa astagfirullah liwalakum Wallahu wisabil haq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh